Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Momika Kitchen. Kali ini aku mau berbagi resep es krim Oreo yang lembut dan enak. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu resepnya, tonton terus ya videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video resep selanjutnya. Terima kasih. Masukkan gula pasir, tepung maizena, kemudian aduk rata. Dan tambahkan susu cair. Masukkan pasta vanila. Aduk rata. Tambahkan 1 saset susu kental manis. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan selanjutnya masak dengan menggunakan api kecil. Masak sambil terus diaduk sampai mengental dan mendidih. Ini sudah mengental dan mendidih ya, akan aku matikan api kompornya. Sudah aku pindahkan ke dalam wadah, tunggu sampai panasnya itu hilang, kemudian masukkan ke dalam freezer minimal selama 5 jam. Atau sampai keras ya, karena kan kondisi kulkas itu beda-beda. Kalau sudah beku seperti ini, selanjutnya dikerok. Kemudian dihancurkan dengan sendok. Kemudian tambahkan 1 sendok makan SP dan mixer sampai mengembang dan putih pucat. Teksturnya seperti ini ya, teman-teman. Aku pakai 8 keping Oreo, kemudian akan aku tumbuk kasar. Masukkan Oreo yang sudah dihancurkan ke dalam adonan es krim. Kemudian aduk rata.
dan pindahkan ke dalam wadah. Ini aku tuh pakai wadah yang buat es batu itu karena jarang dipakai, makanya aku pakai buat tempat es krim. Kemudian diratakan. Aku taburi lagi atasnya dengan kepingan Oreo. Ini udah selesai ya. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam freezer. Kalau teman-teman pakai wadah atau tin wall gitu, jangan lupa untuk pakai tutupnya ya. Aku kan bikin es krimnya tadi malam ya, teman-teman. Nah, ini besok paginya udah keras dan sekarang aku mau makan es krimnya. Saat disekup aja, ini tuh kerasa banget kalau tekstur es krimnya itu lembut banget. Nah, ini aku bikinin buat anak aku. Dia udah nggak sabar dari tadi nungguin. Untuk mempercantik tampilan es krim, atasnya aku beri topping 1 keping Oreo. Ini teksturnya benar-benar lembut dan enak. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Dukung terus ya channel Momika Kitchen. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.